5, 4, 3, 2, 1, and close the show. What's up parfum people dan sampai-sampai Merauke Indonesia itu satu. Kembali bersama saya. Kali ini kita akan membahas sebuah parfum yang feminim, sexy, pretty, dan juga fresh. Jadi ini aromanya benar-benar menggambarkan kecantikan feminim dan juga kesegaran. Jadi digabungkan, dan parfum ini jarang yang beli ya, belum terlalu laris di Asia, tapi di Eropa dan Amerika laris sekali. Jadi ini juga jarang yang beli, dan mungkin kalau kalian pakai, mungkin orang masih banyak yang penasaran dengan aromanya. Dan kita akan bahas kenapa kalian harus membeli Chloe Rose Tangerine. Ini dia guys, keluaran 2020 ya. Ini mari kita akan bahas. Tonton terus Boom Baby, let's go. Yuk kalian semua mari ke sini, channel parfum terbaik di negeri ini. Isinya info-info dan edukasi, bukan cuma review dan basa-basi. Ayo beli parfum dong yang pasti asli. Buruan di subscribe, tunggu apa lagi? Karena hidup ini cuma satu kali. Moga gue diundang di podcast Om Deddy. Yo yo teman-temanku yang ganteng dan cantik-cantik, tolong bantu subscribe channel aku ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Uhuy. Seperti kita ketahui guys, brand Chloe memang feminim ya. Ini tipikal brand yang memang menyasar sebagian besar wanita untuk pemakainya. Dan Chloe yang Woman EDP itu sangat laris manis. Tapi yang Rose Tangerine ini baru ya, keluaran 2020 ya. Tipe-tipe parfum fresh, fruity, floral, fragrant. Jadi buat kalian yang suka aroma-aroma floral, fruity yang fresh, kalian harus beli ini. Dan belum terlalu banyak yang pakai juga. Jadi buat kalian segera beli ya. Ini botolnya kurang lebih masih tipikal botol Chloe pada umumnya ya. Kotak, padat, cantik, pendek, dan juga ada pitanya ya. Ini dia. Dan saya ada filenya ini guys. Chloe Rose Tangerine. Tapi sayang ini EDT ya. Eau de Toilette ya. Bukan EDP. Kita akan semprotkan ya guys. Buset dah. Top note-nya langsung kecium, tangerine-nya langsung buts gitu, langsung dapat di tangerine-nya di awal-awal tuh langsung berasa banget itu jeruk ya, kurang lebih jeruk keprok gitu ya. Jadi fruity banget di middle note-nya, kalian akan dapat rose-nya, mawarnya di middle note, dan di base note-nya baru setelah lama ember-nya baru kalian akan cium. Jadi benar-benar floral fruity fragrance. Ini dia Chloe Rose Tangerine. Jadi buat kalian ini seperti kalau cium aroma ini seperti kalian tuh sedang liburan, kalian bangun pagi di taman atau di pantai yang airnya menderu-deru dengan ombak. Jadi kurang lebih ini suasana aura yang akan kalian dapatkan. Kalian tuh lagi secantik-cantiknya dengan dress yang keren dan beauty. Ini mantep banget buat apalagi buat kalian yang sudah sering pakai Chloe tahu ya. Ini sebenarnya aromanya memang masih tipikal Chloe ya pada umumnya ya. Jadi aroma-aromanya floral fruity gitu, fresh, terutama freshnya dapat banget. Jadi buat kalian penyuka-penyuka aroma jeruk ya, jeruk keprok, jeruk-jeruk yang segar dan ada mawar, pasti suka banget ini. Rose Tangerine ya, sayangnya cuman EDT itu kelemahannya doang sih. Tapi saya rasa Chloe lumayan awet ya, kalian yang udah pada beli pasti tahu Chloe bukan yang cepat pudar ya, keawetannya lumayan oke juga. Dan ini feminim banget, jadi buat kalian yang merasa tipikal-tipikal wanita feminim pasti suka banget sama Chloe Rose Tangerine. Apalagi ini keluaran 2020, belum terlalu lama dan belum terlalu banyak yang beli juga. Kalau menurut saya, di saya sih belum terlalu banyak yang beli juga Rose Tangerine. Tapi kalau kalian lihat reviewnya di Eropa dan Amerika sih sudah banyak, lumayan banyak yang review. Itu menandakan laris di sana, dan nilainya juga lumayan, tidak bisa dibilang bagus banget, enggak. Tapi lumayan nilainya juga, dan surveinya juga lumayan, oke lah, rata-rata tipikal Chloe. Tidak akan mengecewakan kalian, dan harga masih sekitar di bawah sejutaan, ada yang sejuta lah. Tapi antara sekitar segitu ya, jadi kalau kalian ada yang nawarin harga 500 ribu ya pergi, jangan jauh-jauh karena tidak mustahil Chloe dapat harga 500 ribu, atau ada yang nawarin 1,5 atau 2 juta, go away, pergi, karena tidak ada Chloe juga harga yang Rose Tangerine atau yang Chloe biasa itu 1,5 juta, 2 juta, nggak ada. Jadi kurang lebih di kisaran ya 900, 1 juta, 1,1, 800 ya, antara itulah, kalian tergantung di mana kalian membelinya ya.
Chloe Rose Tangerine, ini botolnya seperti biasa, tipikal Chloe. Oke, itu review singkat saya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe dan komen. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa pakai parfum. Oke, thank you. Dadah. Peace. Yo.